selalu pesan kepada anak-anak muda untuk sampaikan salam baginda kepada Nabi Isa kalau dia berjumpa. Itu wasiat Rasulullah. Kalau tuan-tuan tak pernah jumpa hadis itu, saya khabarkan kepada tuan-tuan. Maklumkan kepada anak-anak tuan-tuan, cucu cicit tuan-tuan, kalau kamu jumpa dengan Nabi Allah Isa suatu masa nanti, jangan jadi pembangkang kepada Nabi Isa. Jadi pendukung dia. Dan kamu kena beri pesan kepada Nabi Allah Isa, sampaikan salam abah dan umi kepada Nabi Allah Isa AS. Itu pesan Rasulullah kepada para sahabat Nabi yang muda-muda. Untuk apa? Untuk tuan-tuan macam Allah SWT, tak kala mana Nabi Allah Isa nak mengumpul bara tentera dia, moga-moga kita tergolong manusia-manusia dapat membantu Nabi Allah Isa dan Imamul Mahdi satu masa nanti. Tapi kalau kita tak ada istiadat, persediaan sekarang tak ada, baca Quran malah, semayang tinggal, semayang culah, cinta cinta nak pada dunia, takut sangat pada mati, siapa kesurga, kita akan menjadi tentera Islam yang mana-mana boleh membantu untuk bebaskan Masjid Al-Aqsa satu masa nanti. Saya yakin percaya tentang Allah SWT. Sebanyak mana teori yang datang, tetap kata ulama, akhir sekali bila yang kita boleh menang Masjid Al-Aqsa ni, waktu Nabi Allah Isa kata, bila? Wallahu a'lamu bissawab. Tapi ceritanya ada dah, ada dah, boleh rujuklah hadis Nabi cerita satu persatu, satu persatu bagaimana perjalanan di akhir zaman nanti. Maka kita harap mungkin kita tak sempat untuk bertemu dengan mereka tuan-tuan. Kalau kita tak sempat, anak kita confirm sempat. Kalau kita dengar seorang penceramah daripada Indonesia, Ustaz Zulkifli Muhammad juga nama, dia cerita period masa-masa, sebab orang Inggeris juga kita jahil, masa-masa tu saya kata, ya Allah, betul ke 1500 ni kita kiamat? Kalau dengar yang dia cerita tu, sudahlah dia, sudahlah kita, dah bayar habis perumahan. Sebab apa? Waktu tu Dajjal muncul dan sebagainya. Ya Bismillah, saya pandang muka anak saya tuan-tuan. Anak saya 4 orang, target 11. Ha? Anak 4 orang. Saya pandang muka Umar, muka Abdul Rahman, muka Ahmad Diyak, muka Fatimah, nama yang bongsu, tapi bukan bongsu lah insyaAllah. Tengok dia, Allah, mungkin aku tak sempat jumpa Dajjal, mungkin orang sempat jumpa Dajjal. Macam mana aku nak bagi pada kamu pendidikan agar kamu tak terikut dengan Dajjal? Yang tu kita kena fikir daripada sekarang dah tuan-tuan. Kita fikir anak UPSR, sekarang ni PSR dah tukar dah. Dulu PMR, PT3 tukar dah. Lepas ni bateri semua tukar. Kita tukar. Tapi ingat tuan-tuan, Allah SWT, satu benda yang sangat jauh yang kita perlu ambil sebagai satu benda motivasi kepada kita untuk melatih anak-anak kita bebaskan Masjid Al-Aqsa yang sangat hebat tersebut. Yang lain tu mungkin Ustaz Dain Syafiqah dah sebut tentang solat dan sebagainya. Itu yang dibahaskan pada awal tadi. Jadi saya sepada itu, Allah SWT.